Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ini dia. Tadi sudah dipotong nih. Ini bekas, tahu bekas apa nih? Nemu. Ada yang jatuh yang ini tuh dari atas. Dari lubang. Eh, kita bikin tadi dipotong. Sudah dipotong berkelah. Ini guys. Tadi sudah dipotong ya, dan ini kita coba dipasang di sini biar ala-ala ini R15 ya. Nah, kira-kira seperti ini guys. Coba. Dan ini belum dipasang sih. Warnanya juga belum dicat. Ini ala-ala Ducati. Ducati ini ngalem-ngalem. Iya, Pak. Makanya seperti itu. Oke, kita lihat proses yang sebelah lagi. Dia sudah terproses, terpotong di sebelah kanan. Kira-kira jadinya seperti ini guys. Coba dipinggir. Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Jadi gambot ya rem belakangnya. Ini baru proses ya pembuatannya, dan belum di amplas, belum dicat. Nih, dalamnya seperti ini. Nanti ini agak dipotong-potong dikit ya.
Oke, kira-kira seperti ini guys nih. Tidak jadi kayak arem-arem moge. Ini agak naik dikit. Nih, seperti ini. Jadi kayak arem moge ini. Dia agak kelihatan kurus ya belakangnya. Oh iya, ininya belum di kita belum kita pasang. Ininya bagus dipasang apa dicopot gitu ya. Nanti kita nih jadinya seperti ini. Bagus kayaknya kalau dipasang. Oke, kayak moge-moge memanfaatkan barang yang ada ya. Nih. Oke, mungkin untuk prosesnya cukup sekian. Nanti next kita bikin videonya pas sudah jadi lagi. Nah, kira-kira seperti ini dan warnanya nanti jadi putih apa gimana gitu warnanya ya. Atau hitam. Bagusan hitam ya? Hitam why? Putih. Silver. Silver. Oke, next kita belum dicat lagi. Oke, terima kasih sudah menonton ya videonya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya, memanfaatkan barang-barang bekas yang ada, tempel-tempel aja. Mudah-mudahan ini masuk ya konsep ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.